Yo geng, what's up? Welcome back to my channel, Barfan Sabilar. Dan di video kali ini gue akan cobain lanjutkan lagi di part keempat guys ya, dari game 100 Years Life Simulator guys ya. Oke, dan di video sebelumnya saya udah lupa guys ya, di part ketiga udah lama guys saya mainkan guys ya. Oke, tak perlu lama-lama, kita coba langsung di years ke-16. Oh iya, yang sebelumnya di part ketiga kita berubah berevolusi guys ya, reinkarnasi menjadi seorang perempuan guys ya. Yang sebelumnya saya sudah tua guys ya, bermain di kasino, lalu saya kena diagnosis kanker guys ya, dan kita langsung reinkarnasi menjadi seorang perempuan, bayi perempuan guys ya, yang dibuang di dalam tong sampah geng. Oke geng, tak perlu lama-lama lagi geng, kita coba akan memulai di years ke-16 guys ya. Jangan lupa tonton sampai selesai guys ya. Tapi sebelum kita mulai atau play, jangan lupa guys klik tombol subscribe di bawah guys ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga guys ya. Oke, let's go play man. Oh, saya bertemu dengan cowok. Ini cowoknya kayak kemarin guys ya, yang saya pakai guys ya. Dia kayaknya minta tolong atau memberikan sesuatu. Saya juga gak tahu geng. Hello? Ada apa ini? Oh, ini mulai ada rasa-rasa nih cowok ya. Jangan langsung kiss guys. Kita hug aja guys. Ayo, kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Perlu aja kampret. Kirain akan ditampol ya. Oke, kita next di umur ke-17 yang ya. Gue kira ngapain tadi ya, kalau kiss kan kita untuk mencium laki-laki itu guys ya, ternyata bukan geng. Oke, kita langsung next ke level ke-17 geng, let's go. Saya sudah wisuda geng. Wih, kita udah lulus geng. Udah gitu doang. Oh, ini kayaknya muter geng ya. Kita langsung next ke umur 17 lagi geng, soalnya tadi belum selesai guys ya, sesudah kita wisuda guys ya. Oke, kita umur 17 lagi, ini ada di malam hari geng ya. Wow, ini teman-teman kita kan mau ngapain ini geng? Mau main ya kayaknya. Jajah di rumah atau di pabrik tua ini geng. Maaf geng, agak nge-lag geng. Oh, ini saya geng. Oh, sepertinya ini rambut keribu. Ini mau PDKT dengan saya ini geng. Oke. Memberikan kode geng. Kampret ya ini orang. Aku malu-malu geng, malu-malu geng. Woi, kurang ajar banget dia geng. Sudah ngelus-ngelus pupus saya geng. Ini refus atau kiss? Refus aja geng, saya gak mau geng. Tapo. Kurang ajar banget sampai nyemplung. Berani-beraninya kau menyium saya geng. Sialan ini orang ya. Sialan. Oke, kita dapat bintang lagi geng. Jadi lebih dewasa lagi geng. Mantap, mantap. Nice. Rambutnya panjang banget ya. Oke geng, saya mau menyium. 2 hours later. Oh, saya lagi berdandan geng, dan saya memilih baju yang apa geng ya? Oh, ini olahraga atau seksi guys ya? Pernah atau seksi guys ya? Kita akan coba guys ya, untuk mode yang nakal guys ya, seksi aja geng. Seperti apa ini geng, kata bang geng. Ini yang umurnya belum 18 ke atas untuk monggil saya sampai bersaya, jangan lihat ini geng ya. Wuih, pantesan diliatin orang geng. Asik, asik, asik. Wih, gila, 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 gila. Oh, ini tempat kerja saya atau hanya ke tempat saya ya? Gak tahu aku geng. Dan gua berhasil geng. Oke, gak masalah. Next, umur 18 tahun lagi geng. Oke. Wow, oke siap. Ada anjing kecil yang ketiban sama tong sampah. Oke.
help it aja. Saya akan menolong dia aja guys ya. Karena lebih baik begitu geng ya. Saya, oh shit, oh my god. Dia agak nyerang saya, geng. Jadi, kita aman, geng, ya. Let's go. Kita akan umur 19 tahun ini, guys, ya. Umur 19 tahun, umur yang udah cukup remaja, geng. Dan saya bekerja kayaknya, guys, ya. Oh, ada teman saya. Gak tahu aku apa yang dimaksud dia. Udah besar. Siap, siap, siap. Dan saya ini akan ngapain, gak tahu aku ini, geng. Sorry, pak. Coba sorry aja, geng. Sorry. Hah? Keluar begitu aja? Oke. Okay. Oke, okay. Saya langsung menuju ke umur ke 20 tahun guys ya. Oke, ini umurnya cukup untuk remaja guys ya. Saya apakah ini mau camping? Tapi saya ini membawa tasnya cukup besar geng ya. Oh, danger atau viewpoint. Saya akan memilih ke viewpoint aja guys ya. Wih. Salah ini untuk memilih geng. Viewpoint kan bagus geng. Cuma kayaknya teman-teman saya tadi itu diserang geng ya. Dengan beruang yang ada di sini geng. Coba kita akan coba yang pilih yang danger. Oke. Danger ini ngapain geng? What the fuck man? Danger kok malah ada pelanginya kamret, sial. Ini kayaknya salah pilihan guys ya. Kayaknya yang danger ini harusnya di viewpoint, dan viewpoint harusnya ada di danger guys ya. Oke, gak masalah, kita lanjut di umur ke 21 tahun. Luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke mana ini geng? Sepertinya ini kita masuk ke sebuah bioskop geng ya. Dan saya ini orangnya suka horor guys. Kita akan coba ya horor aja guys ya. Seperti apa nuansanya. Wow. Tiba-tiba saya langsung nonton horor aja. Ampet. What the fuck. Asli kah ini? Benar geng, dia keluar dari mana? Apakah dia itu makhluk portal atau gimana ya? Bisa tembus dari layar. Oke. Horornya itu cukup bagus geng ya. Horornya itu cukup bagus ya. Kita lanjut ke umur 22 tahun. Saya coba untuk berenang geng. Wow. Pakai bra dan juga pakai celana dalam saja. Saya menginginkan untuk yang ada di atas itu, geng. Wah, ini kayaknya buaya-buaya yang ada di sini, geng ya. Wih, langsung ke sana, geng. Sempakan tok, rek. Kalau di dunia nyata jangan kayak gini, geng ya. Fake drowning atau keep kita coba fake drowning aja, guys ya. Biar dia memperhatikan kita. Nice, itulah tujuan saya, geng ya. Kita berusaha untuk mengalihkan perhatian dia geng ya. Oh siap. Isoy. Buaya wanita ini geng ya. Nice. Kita sampai di umur ke 23 tahun. Oke, let's go everybody man. Job hunting, recruitment, fake hitter, dan juga one man join. Yang di stripper atau fair fake hitter guys ya.
kecoba yang firefighter aja guys ya. Gak tahu nih untuk apa, gak tahu guys. Kita coba aja ya. Oke, firefighter, saya jadi pemadam kebakaran. Mantap, mantap, mantap. Wih, cantik sekali ya saya ya. Sampailah kita di umur ke 24 tahun. Mantap. Dan kita, di tengah sungai ada seekor kucing, geng. Kita disuruh untuk menyelamatkan seekor kucing itu, geng. Ini gimana, geng? Troll, live boy, atau jump down? Kalau jump down ini soalnya cukup dalam, guys ya. Ini adalah danau atau sungai, guys ya. Tapi sungainya nggak yang cetek-cetek, guys ya. Tapi yang sungai yang dalam, geng. Coba aja yang troll. Ini, guys ya. Pakai mulai ini, geng ya. Itulah. Ya, nggak ngaruh sama sekali. Oh, jadi kita disuruh apa yang turun itu guys ya. Maaf. Maafkan Battlefront Sabiler guys ya. Kita akan coba ulangi lagi, geng. Yang jump down aja, guys. Oke. Ternyata saya bisa menyelamatkan seekor kucing ini, geng. Siap. Wanita super. Oke. Terima kasih. Udah kucing, kamu sana aja kucing. Jangan dekat-dekat pinggir sungai kucing. Karena itu sangat berbahaya untuk kamu kucing ya. Kita next sih, umur ke 25 tahun geng. Let's go man. Oke, selanjutnya kita membersihkan. Atau kita menyelamatkan orang-orang dari rumah yang sedang terbakar geng ya. Ada mbak-mbak juga geng. Save here. It's too late aja guys ya. Kita menyelamatkan satu persatu aja geng ya. Wey shit man. What the hell? Gagal kah aku? Oh berhasil. Lah tadi itu meninggal mening soy atau tidak ya? Saya gak tahu geng. Kita umur 26 tahun ini geng. Oh saya kembali geng menjadi sperma. Let's go. Ini reinkarnasi lagi atau gimana? Gak tahu aku geng. Oh sepertinya kayaknya udah selesai geng ya. Bentar geng. Oh iya geng, kayaknya udah selesai ini geng ya. Dari yang kita udah mendapatkan pekerjaan itu tadi guys ya. Oke. Keep going aja. Mungkin dari yang kita mencari pekerjaan lalu kita menyelamatkan seseorang guys ya dari dalam penjara itu. Oke. Nggak masalah saya kalah men. No thanks. Oke, geng, mungkin cukup sekian dari video Barcelona Sabiler dari game 100 years live simulator di bawah itu di sini guys ya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah guys ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga pastinya geng. Oke, geng. Mungkin cukup dari sini saja guys ya. Dari game 100 ini guys ya. Dari yang kita selesaiin job fire kita. Yang jadi pemadam kebakaran seorang wanita ini guys ya. Dari menyelamatkan kucing hingga menyelamatkan seorang laki-laki guys ya. Yang saya gendong laki-laki geng. Bukannya laki-laki yang gendong perempuan. Tapi sebaliknya. Oke, geng, kalau kalian suka janganlah lupa like, comment, and share guys ya pada video kali ini geng. Oke, see you next time geng. Goodbye.